Halo Sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Kali ini KZ akan bahas kembali segmen yang sudah lama tidak pernah KZ update, yaitu segmen Ayo Dance Area, di mana di sini KZ bakal membahas semua yang berhubungan dengan game Audition Ayo Dance atau seluruh game yang berhubungan dengan Audition Dance Battle. Ya, oke. Jadi setelah intro tadi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita kali ini. Tapi sebelumnya, KZ ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Audition Ayo Dance yang ke-13. Dan mungkin ini sangat telat sekali KZ mengucapkannya, dikarenakan KZ baru kali ini membahas lagi Ayo Dance. Setelah terakhir kali KZ update itu tanggal 26 Desember 2019, dimana itu adalah event Natalan KZ terakhir di Audition Ayo Dance dan belum pernah main lagi, dikarenakan komputer KZ sudah tidak sanggup bermain Ayo Dance lagi. Dan sebelum itu juga, sekaligus KZ ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap almarhum Didi Kempot, ya, karena mau gimana pun juga beberapa lagu dari almarhum Didi Kempot sudah mewarnai lagu playlist yang ada di Audition Ayo Dance. Jadi semoga amal ibadahnya diterima dan juga keluarganya dikuatkan. Oke, di pembahasan kali ini mungkin KZ tidak akan menunjukkan gameplay dari Ayo Dance itu sendiri, ya harusnya yang namanya vlog game ya kita nunjukin gameplay dari Ayo Dance. Tapi untuk kali ini ditambah kondisi juga sedang dalam keadaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, jadi KZ belum bisa beli PC baru dan sekarang ya apa adanya aja. Ditambah akhir-akhir ini jadi kebanyakan tuh KZ lebih sering nongkrong di salah satu grup yang sekarang lagi rame, yaitu grup TCDA, itu adalah Temukan Cintamu di Ayo Dance dengan hashtag tagar TCDA. Jadi KZ mengobati rasa kangennya KZ dengan game Audition Ayo Dance ini, ya itu caranya, bolak-balik di grup itu ngeliatin ada apa aja sih di sana gitu kan. Ya seperti itulah salah satunya menutupi cara apa namanya caranya supaya KZ tidak bosan dalam keadaan PSBB. Oke, anyway, jadi gimana ya supaya KZ nggak terlalu lama absen di pembahasannya Ayo Dance Area ini, akhirnya KZ berusaha untuk membangkitkan lagi bahasan Ayo Dance Area ini, dimana di sini tuh KZ agak sedikit banyak ketinggalan informasi tentang dunia Ayo Dance. Oke, dan kembali sebelumnya lagi ya, KZ ingin mengucapkan mohon maaf yang luar biasa karena KZ meninggalkan tanggung jawab di klub Soulmate Ayo Dance yang kebetulan karakter dari KZ yaitu Sketch KZ ini sudah lama vakum, berarti sudah lama hilang dari peredaran. Itu ada mungkin dari Januari, Februari, Maret, udah 4 bulan KZ absen dari klub Soulmate di Ayo Dance. Jadi KZ mohon maaf banget. Kalau kalian punya pertanyaan tentang Soulmate atau ingin join dengan klub Soulmate, KZ masih buka pendaftarannya, silahkan. Silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar atau bisa juga langsung daftar melalui Instagramnya KZ. Mungkin dari situ nanti KZ akan lemparkan pendaftaran ini ke staff yang lagi bertugas mungkin ya. Ya silahkan dihubungi saja di sana. Jadi buat yang bertanya tentang kemana Soulmate, Soulmate masih ada, cuman sekarang kondisinya KZ lagi nggak bisa rajin online untuk Ayo Dance dikarenakan keterbatasan untuk komputer. Jadi mohon maaf banget.
untuk yang mau daftar somet, terus juga yang kemarin cari-cari KZ buat open test, KZ masih belum bisa dulu untuk login. Dan juga semoga teman-teman di Soulmate juga, baik Soulmate First, Soulmate Second, Soulmate Third, bisa tahu kondisi KZ sekarang ya. Meskipun sekarang staff-staffnya juga KZ ada beberapa yang baru, dan kondisinya line-nya KZ ini, jadi kita punya account line. Line-nya juga nggak bisa masuk di HP KZ, oke? Jadi line-nya KZ juga masalah. Intinya sih kondisi lagi PSBB gini, KZ lagi apes, ya sudahlah. Komputernya begini, kemudian HP juga mesti ganti karena ini juga HP hardware-nya kena. Dan sekarang hanya bisa dipakai untuk tambahan dari apa ya namanya, untuk bantu rekam suara aja supaya bisa lebih bagus di YouTube-nya. Ya, doakan aja mudah-mudahan kondisinya KZ bisa lebih baik lagi secepatnya, dan juga ada rezekinya lagi untuk segera membeli komputer baru gitu, atau juga untuk ganti HP. Ya, seperti itulah. Jadi makanya kenapa YouTube ini harus terus aktif. Mudah-mudahan aja ada jalur rezekinya di YouTube ini. Begitulah singkat. Begini ya, KZ dari dulu itu sebenarnya untuk YouTube ini kan nggak pernah aktif kelihatan muka. Ketika mulai kelihatan muka itu, apapun yang diupdate awalnya itu bermula dari updatean tentang iodance. Jadi kalian kalau mau lihat updatean awal KZ punya tampilan yang menampilkan muka dengan facecam lengkap, itu ngebahas tentang iodance. Jadi kenapa KZ ingin segmen ini tetap ada, itu sebagai apa ya, sebagai rasa terima kasihnya KZ untuk audition iodance. Kebanyakan KZ itu banyak ditolong dari game iodance ini. Dulu waktu pertama kali keluar muka nih, KZ pernah cerita tentang apa aja yang didapat dari iodance. Dan mungkin sekarang tata cara KZ untuk ngobrol di depan kamera ini bisa lebih baik lagi. Semoga bisa lebih bagus lagi ke depannya ya. Jadi dari sini tuh kenapa KZ bilang KZ banyak ditolong oleh iodance. Dari zaman dulu waktu KZ mulai kuliah, sekolah, percaya nggak percaya, KZ ini hidup dari uang joki. Oke. Jadi ada dua game yang menyelamatkan hidup KZ. Salah satunya yaitu audition iodance ini. Kemudian satunya lagi itu adalah Steel Online. Dimana dua game ini bikin KZ bisa hidup setiap harinya. Contohnya adalah seperti buat nambahin uang sekolah atau kuliah, itu KZ mulai dari joki level di iodance, kemudian jual mata uang di Seal Online dulu ya. Kalau sekarang Seal Online ini KZ nggak bisa jualan seperti itu, jadi ya udah sekarang sepertinya KZ mau terus mencoba melestarikan game-game ini, semoga masih ada peminatnya. Dengan cara ya seperti inilah, aktif di YouTube, terus menampilkan gameplaynya. Semoga aja ada regenerasi dari game ini. Jadi singkat cerita, KZ memang banyak banget mendapatkan pelajaran dari iodance ini, serta dapat juga pertolongan hidup dari game ini. Seperti itulah. Oke, by the way, kenapa KZ kembali aktif di iodance area ini? Alasannya tadi seperti itu. Kemudian kebetulan KZ kan tadi udah bilang sering nongkrong di TCDA atau tempat cari couple ya, tempat cari couple khusus, yaitu tempat cari couple ini memang di TCDA ya. TCDA ini berkepanjangannya adalah Temukan Cintamu di iodance. Oke. Beberapa hari lalu tuh KZ lihat ada updatean dari Kang Sam.
Bang Sam mungkin manggilnya, tapi katanya lebih senang manggilnya Kang Sam. Kang Sam ini salah satu penggawa dari komunitas Victory One ya. Jadi di TCDA ini kasih kemarin lihat kalau Kang Sam ini mengadakan reunian antara para player dari alumni ADWC atau Audition World Championship. Mereka adalah para veteran dari Ayo Dance World Championship tahun 2017 sampai 2019 dan mereka akan berkumpul di live streamingnya Kang Fadli. Ya, mereka akan berkumpul hari Minggu besok dan KZ kebetulan sudah izin juga ke Kang Fadlinya dan Kang Samnya untuk mempromosikan ini. Kembali lagi, kenapa KZ mempromosikan ini bukan karena KZ-nya sok kenal sok dekat dengan dua orang ini, tetapi ini cara KZ senang dengan game Audition Ayo Dance ini ya. Jadi supaya kalian bisa tahu di dalam game ini tuh sebenarnya ada apa aja. Dan kebetulan hari Minggu besok orang-orang yang sudah bergelut di e-sportnya Ayo Dance, padahal belum ada sih e-sportnya yang membahas khusus tentang Ayo Dance ini belum ada, tapi orang-orang ini adalah yang mengharumkan nama Indonesia di ajang ADWC atau Audition World Championship. Jadi buat sobat KZ yang bermain game Ayo Dance atau Audition Ayo Dance ini, ingin tahu ada nggak sih masa depannya game ini, kalian bisa langsung nonton aja streamingnya dari Kang Fadli besok Minggu. Jadi untuk keterangannya nanti langsung aja klik di bawah kolom deskripsi karena KZ akan menyematkan link live streaming dari Kang Fadli di sana. Kemudian untuk para player Ayo Dance yang ingin mampir ke apa ya namanya, ingin tahu cara-cara bermain mereka yang lebih detail gitu, saya punya beberapa YouTuber khusus untuk Ayo Dance yang unjuk skill dan memang skillnya sudah teruji bagus di Ayo Dance menurut KZ. Salah satunya itu kalau yang seneng dengan special mode seperti gitar, KZ saranin kalian coba nonton ke channelnya Chenzo. Kang Chenzo ini menurut KZ ya terbaik di gitar, gitar mode, dan juga ada Beatrush Community atau Razer Community ya, itu juga ada. Kalau kalian senang dengan mode Beatrush, kalian bisa cek di channelnya. Kemudian untuk YouTube sendiri yang unjuk skill dengan mode normal, KZ saranin kalian nonton channelnya dari Kang Cipta atau Mancips nama channelnya. Kemudian selain Mancips ada juga Mild Destiny. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat tata cara main yang bagus di Ayo Dance atau Audition Ayo Dance, kalian bisa lihat Mancips dan Mild Destiny untuk mode normal ya. Karena menurut KZ dua player ini itu khusus membahas semua yang bertemakan Ayo Dance mode normal. Menurut KZ skill mereka ini bagus, jadi cocok lah untuk main Ayo Dance yang gak cuman drama-dramaan cinta doang ya, tapi emang benar-benar unjuk gigi di skillnya masing-masing. Seperti itulah awal kembaliannya KZ pada mode Ayo Dance ini yang sudah lama KZ tinggalkan. Tapi mudah-mudahan KZ bisa segera kembali login di game Audition Ayo Dance ini dan mungkin bisa menyapa kalian lagi ya. Karena terus terang KZ kangen banget main Ayo Dance, udah lama banget. Game Ayo Dance ini adalah salah satu game favoritnya KZ. Kenapa? Memang dari dulu KZ ini senang dengan game rhythm atau bahasa simpelnya adalah ngejar-ngejar beat ya. Ngejarin beat dengan mendengarkan sound, lagu, itu KZ seneng banget di game yang seperti ini gitu. Dan Ayo Dance ini kebetulan juga memang banyak mengajarkan nilai kehidupan pada KZ. Jadi KZ gak bisa ninggalin gitu aja game Ayo Dance ini. Oke, jadi di akhir
obrolan KZ tentang audition Ayo Dance, tentang kembalinya KZ di segmen Ayo Dance area ini, walaupun tidak ada gameplaynya, tapi tetap KZ akan tampilkan slideshow-slideshownya KZ main di sini di Ayo Dance begini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan aja KZ ada cepat ada rezekinya, oke? Jadi sebenarnya sebelum ditutup, KZ mau nyoba lagi membagikan giveaway, di mana ini ada sisa mikes yang tercecer di Unipin. Jadi KZ akan jadikan giveaway aja. Kalau misalnya berminat, nanti kalian tinggalkan saja komentar di bawah kolom komentar, oke? KZ punya 50.000 dan ini akan dibagi untuk 5 orang beruntung, oke? Tata cara giveaway-nya untuk kali ini hanya seperti ini. KZ jarang banget minta yang namanya subscribe ya, karena kalau subscribe itu memaksa, nanti nggak enaknya ke sobat KZ sendiri. Jadi hanya untuk kali ini aja, oke? Untuk kali ini tata cara giveaway-nya adalah 1. Kalian subscribe channel ini, 2. Kalian tinggalkan alamat Instagram dan atau Twitter. Itu maksudnya untuk apa? Kalau misalnya kalian terpilih sebagai pemenang giveaway-nya, nanti KZ ngontaknya ke sana gitu. Kemudian yang ketiga, tinggal tuliskan saja di bawah kolom komentar alasan kalian kenapa masih suka main Ayo Dance dan hal apa sih yang pernah kalian dapatkan di audition Ayo Dance yang membekas selama ini sampai sekarang kalian tetap main Ayo Dance, oke? Seperti itu aja. Kemudian ini akan diundi minimal ada 20 komentar di bawah kolom komentar. Dan diundinya itu sekitar hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 13. Jadi mungkin akan di close tanggal minggu besok ya, minggu atau Senin KZ akan close. Kemudian KZ akan rekaman dan rekamannya ini akan ditampilkan hari Rabu tanggal 13 untuk 5 orang beruntung. Syaratnya 20 komentar dulu di bawah. Jadi tinggal ikutin aja. Dan karena sudah sampai di ujung pembicaraan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you udah mampir di channel Silver KZ ini. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan untuk para player audition Ayo Dance yang kebetulan KZ akhir-akhir ini cuma bisa nongkrong di live streamingnya Kang Mancips atau Kang Padli aja, atau mungkin kadang-kadang di Kang Sam juga kalau mereka lagi pada bikin streamingan Ayo Dance. Kenapa? Bukan karena pengen sok kenal sok deket, tapi cuma pengen dengerin lagu-lagu Ayo Dance doang. Seperti itu, oke? Oke, kita akan bertemu lagi di bahasan KZ berikutnya. Thank you udah mampir. Sampai berjumpa lagi di bahasan KZ lainnya. Dan sebagai pengumuman terakhir, KZ akan bilang mungkin hari Sabtu ini kalian akan melihat 2 kali updatean. Yaitu updatean yang sekarang ini adalah audition area, dan yang nanti malam KZ bakal update tentang Silo Online. Jadi jangan heran, KZ punya beberapa macam segmen di YouTube-nya KZ ini, yaitu salah satunya Silo Online tadi, kemudian ada bahas tentang cosplay, ada juga yang bahas tentang anime, dan juga tentang action figure. Intinya tentang semua hobi yang KZ mainkan, yang ingin KZ share ke sobat KZ sekalian. Oke, segitu dulu. Sampai berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya. Sampurasun minasan. Dadah semuanya, kita bertemu dan juga jangan lupa giveaway-nya ya, nanti kena ditinggal. Dadah.